kalau memang Yesus itu firman Tuhan dan keluarganya tahu ucapan Yesus adalah firman tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus <SILENGALAN> Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zima Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat Yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya menanggapi seorang ustadz di mana dia memberikan tantangan kepada orang Kristen. Dia berkata kalau ada orang Kristen yang menunjukkan perkataan Yesus sejak umur satu tahun sampai 30 tahun maka ia rela masuk Kristen secara tulus dan kemudian dia rela cari kelingkingnya itu dipotong asal ada orang Kristen menunjukkan perkataan Yesus sejak satu tahun. Uh, tahun umur satu tahun sampai umur 30 tahun nah sebelumnya teman-teman mari kita simak videonya yang berikut ini kalau memang Yesus itu firman Tuhan dan keluarganya tahu ucapan Yesus adalah firman tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia satu tahun sampai usia 30 tahun kalau bisa menunjukkan <tuh> saya akan masuk Kristen ya, saya masuk Kristen secara tulus yang kedua ya kalau kamu bisa menunjukkan nah itu di video itu ada di YouTube itu kalau bisa menunjukkan catatan ucapan Yesus usia satu tahun sampai 30 tahun potong kelingking jari saya kalau anda tidak bisa menunjukkan berani enggak kelingking jarimu saya potong Gak berani nggak ada yang tahu sampai sekarang pun seluruh orang Kristen di dunia mulai yang tingkat awam sampai paus tidak pernah ada catatan ya, ucapan Yesus usia satu tahun sampai usia 30 Nah, jadi itu yang merupakan tantangan dari seorang ustadz, di mana dia berkata, "Kalau ada orang Kristen yang bisa menunjukkan perkataan Yesus sejak umur satu tahun sampai 30 tahun, maka ia rela masuk Kristen secara tulus dan rela cari kelingkingnya itu dipotong." Nah, teman-teman, sebenarnya ini tidak logika tantangannya, dan memang itu tidak sesuai dengan fakta Alkitab. Kenapa saya katakan tidak sesuai dengan... Fakta Alkitab dan tidak sesuai dengan fakta pada umumnya, di mana anak-anak atau bayi yang lahir bahkan yang umur satu tahun itu masih belum bisa berbicara, masih belum bisa ngomong. Jadi, kalau dia berkata, "Tunjukkan di mana perkataan Yesus, justru tantangan yang seperti ini perlu." Dia pikirkan bahwa itu tidak logika, karena tidak sesuai dengan fakta pada umumnya. Nah, teman-teman, dia berkata kalau Yesus itu adalah Firman yang telah menjadi manusia. Kalau dia Firman yang telah menjadi manusia, maka apa saja yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah Firman. Dia maunya, nah, ini maunya, Ustadz, ini mau ngatur Tuhan, harusnya Yesus itu. Waktu umur satu tahun itu sudah langsung mengajar, sudah langsung ngomong, sudah langsung berbicara. Maunya dia, tetapi maunya Tuhan tidak seperti itu. Kita tidak perlu mengatur Tuhan. Nah, kalaupun Tuhan mau, itu tidak perlu. Yesus itu jadi bayi mestinya. Nah, kalau menurut keinginan kita, kehendak kita, nggak perlu ngapain capek-capek jadi. Masuk dalam kandungan dulu, baru jadi bayi, baru bertumbuh seperti manusia biasanya. Ya harusnya kalau mau Allah itu datang dalam rupa manusia, ya langsung jadi orang dewasa saja. Turun jadi orang dewasa, ngapain repot-repot. Itu kan menurut pikiran kita, harusnya begitu. Tetapi Tuhan tidak mau seperti yang kita mau. Berbeda kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Tetapi itulah sebabnya, Yesus itu sejak dalam Kitab Nabi Yesaya sudah dinubuatkan bahwa Anak yang lahir itu Dia Allah yang perkasa, penasehat ajaib, bapa yang kekal. Nah, jadi bukti Yesus bahwa sejak bayi itu Dia sudah dikatakan Tuhan. Nah, kita bisa buktikan dengan satu fakta di mana ada kelompok orang Majus datang pada saat itu kepada Maria dan kemudian mereka menyembah Yesus yang telah lahir itu bahkan mereka memberikan persembahan mereka. Nah, itu cukup luar biasa, bahkan sungguh luar biasa teman-teman. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir di dunia ini dan kemudian ada orang yang menyembah itu. Baik. Tidak ada kecuali Yesus satu-satunya bayi yang pernah hadir di dunia ini, yang disembah oleh manusia, itu membuktikan, dan itu satu fakta bahwa sejak bayi, sejak lahir, Yesus itu sudah dikatakan sebagai Tuhan, karena memang pada mulanya Dia adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dan dia layak disembah oleh manusia itu sendiri karena dia adalah Tuhan. Jadi kalau ustadznya menuntut untuk harus e, ngomong Yesus itu sejak umur satu tahun maka itu tidak logika karena manusia pada umumnya harus e, mengikuti tahap-tahap perkembangan bayi. Nah mulai dalam kandungan itu sembilan bulan. Sama seperti Yesus, pada saat itu Dia mengikuti semua aturan e, seperti yang dialami oleh manusia. Biasanya, sembilan bulan dalam kandungan, dan kemudian Dia jadi bayi, kemudian Dia bisa jadi anak-anak baru remaja dewasa. Itu bertahap. Nah, Dia mengikuti aturan atau mengikuti perkembangan. Anak-anak secara umum atau pada umumnya, jadi kita tidak heran, jadi tidak ada yang terkejut melihat itu. Nah, karena berjalan sesuai dengan aturan atau dikatakan normal, nah, seperti manusia pada umumnya, jadi bagaimanapun, kalau ustadznya meminta untuk ditunjukkan perkataan Yesus itu, maka logikanya yang tidak jalan, kenapa? Karena tidak ada satupun bayi yang bisa ngomong dalam umur satu tahun. Nah, seandainya kita berandai-andai ini, seandainya bayi Yesus yang lahir pada saat itu mungkin umur satu tahun atau bilanglah umur dua minggu tiba-tiba bisa ngomong, maka orang semua pada takut, terkejut karena itu tidak pernah terjadi dan Tuhan tidak mau seperti yang Ustadz, mau ini harus berjalan sesuai dengan aturan. Bagaimana manusia pada umumnya dalam kandungan lahir, jadi bayi, jadi anak, jadi remaja, jadi dewasa, itu harus sesuai prosedurnya Tuhan. Kita tidak boleh melanggar. Nah, itu harus sesuai aturan. Tidak ada yang manusia di dunia ini lahir dari kandungan, tiba-tiba sudah jadi dewasa, dan kemudian berbicara. Tidak ada. Nah. Jadi itu sudah jelas bahwa Yesus itu Tuhan. Itu sejak dia anak-anak itu sudah ada yang menyembah dia dan itu satu fakta. Dan kemudian kenapa Tuhan Yesus itu kelihatan hanya umur 12 tahun, kemudian setelah itu hilang sekitar 18 tahun, hilang. Tidak ada cerita Yesus pada saat itu. Tiba-tiba muncul di umur sekitar 30 tahun. Di mana Yesus sebelum umur 30 tahun, antara 12 tahun sampai 30 tahun, di mana Yesus ada yang berspekulasi berkata bahwa Yesus itu belajar, belajar di India dan lain sebagainya, banyak asumsi yang berkata demikian, dan saya memberikan satu fakta, satu bukti bahwa Yesus itu tidak pernah belajar. Dari mana kita tahu, orang-orang Yahudi mengakuinya sendiri bahwa Yesus itu tidak pernah belajar. Di dalam Yohanes 7 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata begini. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Yesus itu mengajar, berarti dia sudah dewasa. Ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian? Tanpa belajar, jadi orang Yahudi itu mengetahui bahwa Yesus itu tidak pernah belajar, tetapi Dia memiliki pengetahuan yang cukup luar biasa yang sungguh amat dahsyat, melampaui segala hikmat manusia yang ada di dunia ini. Nah, orang Yahudi heran, dari mana pengetahuan demikian? Dia tidak pernah belajar, tetapi apa kata Yesus? Ajaranku bukanlah dari diriku sendiri, melainkan dari Bapak itu sendiri. Nah, itu Yesus sendiri mengakuinya, bahwa Allah, dia itu punya pengetahuan yang sungguh luar biasa, yang itu melampaui akal pikiran manusia. Nah, jadi jelas di sini teman-teman ya, bahwa kita bisa petahkan spekulasi, tuduhan selama ini yang berkata bahwa, Yesus pernah belajar. Ternyata, menurut orang Yahudi Yesus tidak pernah belajar tapi punya pengetahuan yang sungguh luar biasa kalau Yesus pernah sekolah pernah belajar maka orang Yahudi tidak perlu heran ngapain mereka mengatakan itu nah justru mereka tahu wajar saja dia punya pengetahuan demikian karena dia kemarin sekolah di sini tetapi mereka berkata dia tanpa belajar nah jelas di situ teman-temannya dan kemudian kenapa Yesus itu munculnya di umur 12 tahun karena menurut tradisi Yahudi pada saat itu umur 12 tahun itu setiap laki-laki umur 12 tahun itu ada pelaksanaan upacara bar namanya di mana itu anak laki-laki itu kepadanya diletakkan kuk hukum Taurat itu nah jadi Yesus itu naik mimbar kemudian diletakkan laku hukum Taurat itu dan itu dilakukan di hari sabat dan itulah yang disebut tefilin sabat jadi setelah itu mau kemana dia sebelum umur 30 tahun atau setelah umur 12 tahun nah teman-teman Mari kita baca di Yohanes bagian akhir Yohanes pasal 21 ayat 25 Firman Tuhan berkata begini: Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ternyata masih banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mungkin tidak ditulis oleh pengikut-pengikutnya. Mungkin kalau musisat dia lakukan 100 musisat dan kemudian murid-muridnya menulisnya sekitar 50 musisat saja. Yang jelas semua orang tahu bahwa Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, jadi apa yang dikatakan di sini kalau ditulis semuanya itu waktu dia mandi, waktu dia makan, waktu dia membantu orang tuanya, kalau ditulis semua itu itu tidak bisa memuat kitab yang akan ditulis itu. Jadi tidak perlu kita berpikir bahwa jangan-jangan Yesus itu udah kemana-mana dia ke India, kemudian mungkin dia ke Arab atau kemana. Itu spekulasi yang tidak berdasar. Jadi sudah jelas bahwa Yesus itu tidak pernah belajar sama sekali menurut firman Tuhan ya. Menurut firman Tuhan. Dan kemudian banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak dimuat dalam kitab ini. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul di umur 30 tahun? Karena umur 30 tahun itu sudah diberikan otoritas untuk mengajar di bait Allah dan untuk menjadi guru, untuk menjadi imam. Nah, itulah sebabnya dia muncul di umur 30 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada yang keliru tentang kisah Yesus itu, teman-teman. Hanya saja kita saja yang terlalu bingung karena kita tidak mengerti alur ceritanya. Nah, kita hanya punya asumsi seperti ustadz ini. Nah, dia maunya Yesus itu waktu lahir langsung ngomong. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu kalau Tuhan maupun itu nggak perlu jadi bayi itu bisa langsung turun jadi orang dewasa Yesus itu tetapi Tuhan mau Yesus itu dikandung seperti manusia biasanya kemudian jadi Tuhan mau apa yang dia lakukan itu bisa diterima oleh manusia tetapi pada faktanya manusia mengeraskan hati karena iri dengki ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus maka mereka mencari-cari kesalahan Yesus pada saat itu. Jadi itu dia teman-temannya sudah jelas ya bahwa sejak umur bayi, sejak umur anak-anak Yesus itu sudah disembah oleh orang Najus. Nah karena dia Tuhan dan dia layak disembah. Karena tidak ada bayi dan nabi manapun itu tidak pernah disembah waktu lahir. Nah kecuali Yesus ini. Demikian yang saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.